Teman-teman ku, ketemu lagi dengan Koga, kucing ganteng, kucing keren, kucing yang matang dan yang jua. Di channel Koga Kucing Gamer. Pada video kali ini, Koga akan kembali nge-react videonya Dafuk Boom, teman-teman. Apalagi kalau bukan Skibidi Toilet. Nah, jadi di sini baru aja dirilis Skibidi Toilet episode 49, teman-teman. Penasaran kan? Nah, sebelum Koga nge-react videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen pada channel Koga ya. Terima kasih. Oke, sekarang kita lihat-lihat dulu terakhir Koga itu nge-react di Skibidi Toilet 45, teman-teman. Jadi sekarang kita nge-react yang 46 dulu dah. Nah, ini gimana nih? Kita balik dulu, bentar. Ini belum Koga gede ini nih. Nah, ini kita lihat yang 46, teman-teman. 46 nih kayak gimana nih? Oh, iya. Oh, dihancurin. Oh, ini kejar-kejaran. Kan terakhir Koga lihat itu pertarungan antara Speakerman sama ini apa TV Man raksasa ini, teman-teman. Waduh, apa nih? Wih, di. Kok ditutupin matanya, cuy? Biar nggak kena hipnotis nih kayaknya. Waduh, dimakan semua, cuy. Waduh, diserang. Wuh, ditampolin ini. Aduh. Wuh, itu cakarnya itu, teman-teman. Keren banget nih. Jadi cakarnya itu langsung membunuh ini. Nah, oh selamat akhirnya. Jadi ini cakarnya kuat banget, teman-teman. Nih lihat lagi nih. Wuh, disedot semua kan. Akhirnya dia mau menyerang si TV Man, teman-teman. Nah, tapi cakarnya ini langsung keluar ini. Cia. Kamu tidak bisa. Nih, kok gak cakar nih. Aduh. Akhirnya meninggoy Skibidinya. Nah, ini para kameramennya akhirnya selamat, teman-teman. Waduh, keren banget nih TV Man, benar-benar OP. Sekarang kita lihat di Skibidi Toilet 47. Nah, ini kebetulan udah ada. Koga langsung klik di 47 nih kayak gimana, teman-teman. Jadi TV Man-nya itu benar-benar OP banget lah. Pertama kali keluar nggak pernah kalah dia. Oke, kita langsung lihat aja Skibidi Toilet 47, teman-teman. Skibidi Toilet 47 ini kayak gimana juga nih. Wow, iya dikejar kan. Speakerman-nya dikejar. Nah, TV Man-nya sampai ke sini. Terus, tempat apaan ini, cuy? Oh, ini ketuanya Skibidi, cuy. Wah, dilaser tapi nggak bisa, nggak kerasa, cuy. Oh, wah, kena hipnotis. Oh, tidak. Tuh kan, terus kalah. Loh. Oh, speakernya digergaji, teman-teman. Aduh. Ya. Kok meledak semua, cuy. Ditarik. Tampol, bang. Wah, itu speakermannya curang, cuy. Dari belakang. Waduh, hampir kalah tuh. Aduh, gimana nih? Oh, ini mau dihipnotis. Mau dihipnotis, tapi untungnya hilang itu TV Man-nya. Waduh, berbahaya juga ya. Aduh, akhirnya kena juga kameramennya. Loh, ini Dafuk Boom, cuy. Bentar. Ada Dafuk Boom. Ini yang bikin Skibidi Toilet. Mana tuh tadi tuh kan? Ini ada Dafuk Boom. Ternyata dia muncul akhirnya. Apa dia temennya Skibidi ya? Tiba-tiba kok ada gitu ya. Coba Koga mau balik lagi nih, mau lihat dari awal. Ini kok kayaknya keren banget nih. TV Man-nya berhasil dipukul mundur, teman-teman. Hampir kalah TV Man-nya nih. Nah ini, cing. Mana tuh Speaker Man? Oh kan, mana Speaker Man-nya? Nah ini ketuanya Skibidi datang di laser. Tapi TV Man-nya ini masih kuat. Oh kan, mau dihipnotis itu. Kan suaranya, speakernya TV Man ini kan keras banget nih. Nah ini curang banget nih, mainnya keroyokan lo ya. Aduh, curang banget ini Skibidi nih. Aduh. Waduh, nih tampol, pukul. Tuh kan. Ini tarik, ayo hipnotis. Tapi ini sayangnya diganggu sama Speakerman, teman-teman. Aduh, ini kan Speakermannya juga curang. Hampir kalah dia itu TV Man-nya. Tuh, ini sebenarnya mau dihipnotis ini. Ini kan Skibidi yang tukang hipnotis kameramen, Speakerman gitu kan, teman-teman. Ini TV Man-nya sebenarnya mau dihipnotis, tapi dia untungnya udah menghilang. Nah, ini. Aduh, ini gimana nih kok mainnya keroyokan. Nah, ini kameramennya kena malahan. Ya
woi. Aduh, ini moga-moga aja di episode 48 nanti muncul lagi ada Fugboom ya. Ah, sekarang Koga mau lihat yang 48. 48 itu, coba kita lihat 48 di mana. Nah, ini 48 nih. Ada kelanjutannya nggak ya? Kan tadi si TV Man dipukul mundur gitu kan. Gimana nih? Nah, ini Koga gedein dulu. Dah, kita langsung mulai aja. Episode 48. Ada apa nih? Waduh, bertarung lagi. Kali ini nggak ada bantuan dari TV Man ya. Wuih, mau dihadapin sendirian cuy. Waduh, ini diguyur. Wah, ini yang masih terhipnotis nih. Tendang, dor. Tendang lagi, dor. Waduh, keren banget nih. Wih, ada Skibidi baru. Oh iya bener teman-teman, ada Skibidi gergaji tuh. Itu kelanjutannya si TV Man kok nggak ada ya? Bentar-bentar, nggak ada kelanjutannya teman-teman. Ini TV Man yang kecil-kecil juga nggak ada yang bantu ini. Coba kita mulai lagi, kita lihat. Ini kayak pertarungan biasa gitu ya teman-teman. Ya peperangan antara Skibidi dan kameramen gitu doang. Wah kan, wah yuk, aku akan serang. Wih di, tendang dor. Macem-macem aja tuh Skibidinya. Tembak, nih tendang juga, dor, yes, yeah. Dor, yes. Simple banget kalahinnya. Tapi ini loh, Skibidinya tuh keluar yang ada gergajinya ini. Aduh meninggoy. Jadi Skibidi itu terus berevolusi gitu ya. Bentuknya jadi aneh-aneh gitu. Dengan kan terakhir Koga lihat itu ada Skibidi yang keluar apanya tuh kayak kabelnya gitu kan. Ini ada lagi Skibidi yang keluar gergajinya cuy. Tapi pasti nanti kalah lagi lah. Kuat banget ini. Oke, sekarang kita langsung aja lihat Skibidi toilet terbaru 49. Oke, ini kenapa ini? Kok belum-belum udah jatuh ini? Oke, kita langsung play. Kenapa ini cuy? Habis pertarungan tadi ya? Waduh, kotanya hancur teman-teman. Kameramennya pada kalah. Ya. Wah, itu loh yang bikin perkara itu yang punya gergaji itu. Aduh, aduh, aduh. Ya, meninggoy. Siapa nih? Widih, siapa nih? Ada ini TV Man cantik ini. Oh, TV Woman. Ah, ini TV Woman cantik ini. Wah, kalah. Ini TV Woman-nya ini membakar ya, teman-teman. Loh. Oh, kepalanya bisa copot, cuy. Oh, dihipnotis. Langsung meledak, cuy. Keren banget nih. Langsung balik lagi ke asal. Waduh. Ini TV Woman-nya ini kuat banget juga nih. Ih, cantik banget nih TV Woman-nya. Oh, kita dibawa kemana nih, teman-teman? Oh, dibawa ke tempat reparasi. Jadi dibetulin gitu. Oh, ini markasnya kameramen ini, teman-teman. Waduh. Ternyata ada karakter baru lagi nih, TV Woman. Jadi kan di episode 47 ya. 47 itu TV Man raksasanya kan udah mulai kalah. Tapi ini ada karakter baru lagi si TV Woman. Cantik banget nih TV Woman-nya nih. Kekuatannya juga hebat nih. Nah ini udah kalah. Itu gara-gara si gergaji mesin itu. Ah, aku hampir kalah juga. Tapi tidak bisa. TV Group. Ini kayak boy band aja ya. Oke, wow, langsung dikasih. Warna lasernya tuh oranye gitu ya tuh kan. Warnanya oranye langsung membakar gitu teman-teman. Oh, langsung terbakar gitu. Dan kepalanya bisa copot nih. Tuh, lihat tuh. Kepalanya bisa copot. Jadi fungsinya itu mirip kayak Skibidi yang menghipnotis itu teman-teman. Nah kan, dia balik lagi nih. Waduh, TV Woman kawaii. Apalagi nih? Oh, tapi ini kameramennya diselamatin ya. Dikembaliin ke markasnya dulu. Jadi biar gak ikut bertarung. Kan lagi terluka nih ceritanya kameramennya nih. Tuh. Jadi TV Man itu kelebihannya dia punya teleport. Makanya bisa kemana-mana teman-teman. Wih keren banget. Koga udah gak sabar nunggu yang episode 50 dan selanjutnya nih.
Ini si kameramen yang raksasa ini soalnya juga masih belum ada kelanjutannya ini soalnya. Dan speakerman yang dihipnotis itu juga belum balik kan dia. Ya udahlah teman-teman, Koga akhiri dulu react dari Skibi di toilet kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen supaya kita bisa seru-seruan lagi di game yang lainnya. Salam kucing gamer. Bye-bye.